yang punya Ibu Galilin di Surabaya ya. Oh ya, kalau ngirim begini ya, ini di sini kan saya sering taruh apa namanya semacam bekas lakban itu untuk supaya ini tidak tertekan oleh ini apabila terbentur. Kalau ini sampai terdorong kemari ke dalam, dalamannya bisa remuk semua. Oke. Dan kalau untuk paket yang dikirim, bidangan sebenarnya tidak perlu supaya tidak makan tempat ini. Bidangan ini tidak diperlukan. Cukup mesin sama sambungan ya, kalau paling kabel enggak apa-apa ya. Ya tapi yang ginian tidak usah sebetulnya. Itu ada ini yang saya terima ya. Karena memang di sini juga kita video sih apa yang dikirim. Dan untuk nanti pas packing juga saya akan cek kembali. Ini sebenarnya udah servis ini udah 2 kali. Di sini oke, sampai sana putarannya masalah. Dan ini udah kembali yang 2 kali ya. Memang sih enggak saya apa? Enggak dikenakan biaya, tapi kan ongkos kirimnya bolak-balik jadi bayar. Saya juga enggak kan kenapa lagi gitu. Di sini lancar, di tes lancar, di sana juga lancar beberapa hari. Terus muternya nggak lancar lagi. Ini baru kejadiannya baru satu ini. Kecuali kalau di sini nggak lancar ya nggak mungkin saya kirim. Malu-maluin saya ini. Oke, ini hanya kabel. Jadi itu kalau ngirim yang pakai packingan begini, saya ada taruhin di sini supaya apabila ada benturan yang ini sini. Jadi ini nggak ketekan langsung gitu. Ya kita, saya akan cek apa yang jadi masalah. Kayaknya sih saya sudah ada bayangan, kemungkinan besar adalah pengaitnya itu menghilang. Jadi pas kondisi dingin dia bisa jalan, nanti pas panas dia semacam namanya kalau dibilang slip gitu ya, slip, muter tapi tidak ikut berputar alias slip. Nanti saya cek lah, nanti akan saya video lagi setelah saya ketemu di mana sebetulnya gitu. Oke, ini mesin L nosnya ya, dicoba tapi benangnya belum dipasang masuk betul itu yang bawah. Kacau kan, berarti dulu dong benang skocnya belum pasang sempurna. Oh ini ya, ya L nosnya udah mulai jalan. Ini udah kembali 2 kali berarti sini, karena ya di sini jalan oke, ini sampai sana muternya nggak stabil. Nah sudah ketemu, saya sudah cari betul dugaan terakhir yaitu apa namanya ya, pengaitnya menghilang. Sini nggak tahu, udah oke, lemas ya. Kiriman dari Jawa Timur. Tadi ada gangguan ya, nanti saya buat di status WA aja. Ada suara gitu kan. Di samping kita ketok-ketok temboknya, samping kosong sebetulnya. Wah, tapi tanah kosong. Saya samperin malah pohonnya digoyang-goyang. Jadi saya lari lagi ke dalam tadi manggil ibu untuk temenin. Sayangnya saat di senter ini gak kelihatan apa-apa. Tapi ini tok 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 dia itu masih ada di Nah, siap kerja boleh di sana. Kita jos lagi. Nanti nggak ditombol aja ya, jadi tombol. Kalau tombol dipencet kok kadang mau kadang tidak gitu. Kalau saya masih sudah jelas ini 1039 1400.
setelah melewati beberapa tes. Nah, ini hasil sudah. Oke, sudah selesai, tinggal dikirim.